Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sedang berada di PU Pelabuhan. Apa Pak PU? PU Pelabuhannya Pelabuhan PU Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago. Tanjung Lago. Dari sini ini akan arah mana aja nih? Oh, ini lintas. Oh, lintas ya. Lintas. Ke Pelabuhan Tanjung Siapi Api, ke Bangka bisa, ke Bilembang pun bisa. Oh, bisa. Jadi luas sekali Pak ya. Luas, luas. Ini ada jembatan juga Pak ya? Iya, ada. Ada jembatan, luas. Oh, sudah lama di sini Pak? Sudah. Asli di sini Pak ya? Asli di sini. Namanya siapa Pak? Pak Hendri. Pak Hendri. Oke. Pemirsa, kita sedang ada di PU. Ternyata dari sini. Jadi, enak di Palembang ini, saudara. Ternyata supir speedboat itu rata-rata mereka bertanggung jawab. Dan ketika mungkin kita pesan dari dalam sana, jalur dan sebagainya. Jadi ketika keluar, kita minta satu paket speedboat dan mobil. Nanti akan dicarikan mobil yang untuk kita menuju ke tujuan selanjutnya. Jadi mereka sangat profesional, menjaga amanah sekali. Karena tentunya dengan seperti itu, masyarakat yang akan datang ke kota Palembang ini tidak akan ragu-ragu lagi, tidak akan takut-takut lagi adanya pemalakan, pencaloan dan lain sebagainya, karena ternyata mereka ya saling bersinergi. Jadi seperti itulah sopir bus dan sopir mobil yang ada di Palembang kami. Halo Mas Sito, nah, dari Terminal apa ini masih namanya tadi Mas? PU. PU dari dermaga PU Palembang kami menyampaikan.